Mas Panji, ada apa datang kemari? Saya mau jemput ibu saya. Oh, silahkan dilanjutkan. Kenapa Mas Panji ingin ketemu dengan ibu sekarang? Saya salah menyerahkan dia di sini. Harusnya saya yang merawat dia. Mas, hari pertama meninggalkan orang tua kita di panti jompo, biasanya anaknya memang akan merasa bersalah. Tapi itu normal. Bahkan ada yang bermimpi buruk loh. Mas Panji bermimpi buruk ya? Wajar. Ini wajar.